Welcome to my channel. Aliapi is here. Don't forget to follow my TikTok and my other account in YouTube. Thank you. Hope you guys enjoy. Bye. Halo guys, kembali lagi nih with BK Family. Jadi hari ini aku tuh sudah sampai ya teman-teman di Balinya. Dan ini aku juga udah check-in hotel. Aku di sini langsung aja mau rapiin baju dan aksesoris lainnya ya teman-teman. Kayaknya kalau sepulang dari sini kita nggak jalan-jalan dulu ya guys ya. Soalnya sudah mulai sibuk, Kimi juga udah mulai sekolah, Kenward juga, dan papa kerja. Aku juga sibuk sama pekerjaanku guys. Jadi ini terakhir kalinya kita jalan-jalan deh kayaknya. Ya udah jarang-jarang lagi lah. Tapi seru ya teman-teman jalan-jalan sering-sering itu. Jalan-jalan bareng kalian maksudnya. Oke, di sini aku lagi rapiin bajunya papa. Aku lagi fokus ya teman-teman. Setelah bajunya papa, baju aku. Dan aku kesini tuh cuma bawa baby Kim, karena Kilian sama Kaylin maunya sama POB sama Riker. Jadi kayak Kilian, Kenward, Riker itu bareng. Terus kalau Kimi, Kaylin sama POB itu bareng teman-teman ya. Si Kaylin juga udah aku bawain bajunya sendiri, udah aku pisah-pisahin. Mereka juga udah aku bantu buat nata di kamarnya ya teman-teman. Kalau misalnya ada apa-apa sama mereka kan enak ya, tinggal ganti bajunya di situ, nggak mondar-mandir kayak apa. Oke, udah selesai teman-teman. Kalau udah selesai gini aku mau mandi ya guys, karena aku belum mandi. Hehe. Yuk langsung aja kita mandi. Oh ya, baby Kim dijagain papa ya guys, makanya dia nggak rewel. Di sini langsung aja aku mau ganti baju teman-teman. Aku juga gantung topi aku. Langsung aja di sini kita ke bathtub. Oh ya guys, aku juga mau bilang ya, rumah di Toka Boka aku tiba-tiba kereset tanpa penjelasan apapun guys. Aku kesel banget. Kayak gimana ya, kok tiba-tiba gitu. Padahal niat aku pengen bikin cerita gitu ya di Toka Boka itu karena ada rumah baru. Eyalah, tahu-taunya kereset. Sedih banget tau guys. And seperti biasa, kreator aku lagi shibau dan dia juga lagi ngambek ya teman-teman. Anyways, di sini aku lagi shampooan guys, dan aku juga sabun badan ya teman-teman. Oke, udah selesai gini aku mau langsung aja sisiran. Sore ini aku mau pakai baju apa ya? Kita lihat aja deh baju yang aku bawa tadi warna apa aja teman-teman. Oh ternyata warna kuning pink, terus baju tidur dan warna ungu. Aku pakai dulu deh yang ungu, yang pink besok teman-teman. Nah buat jogging sih yang pink. Jadi besok pagi tuh rencananya kita bakal jalan-jalan gitu. Oke, terus aku pakai aksesoris ini. Dan buat sepatunya aku pakai yang warnanya pink korenan ini aja kali ya. Soalnya aku gak ada sepatu warna ungu guys, jadi udahlah ya. Nah, akhirnya cocok dan udah selesai teman-teman. Yuk kita langsung susul baby Kim dan suruh papa buat mandi. Tapi kayaknya nggak cocok deh kalau kalungku ini. Apa ya? Kalau pakai ini gimana? Gimana ya kalau pakai yang ini? Ya nggak cocok sih. Ya lebih baik yang ini kalau menurut aku. Yaudah, aduh, sorry ya teman-teman, lama. Hehe. Lagi pilih-pilih outfit nih soalnya. Yaudah, langsung aja yuk kita panggil papa dan suruh papa mandi. Papa, biar aku yang ngurusin anaknya. Sekarang papa mandi ya, aku sudah selesai mandi nih. Cepetan Gi, mandi abis itu istirahat. Iya ya, aku mandi bentar. Yaudah guys, permisi ya, aku mau mandi dulu. Iya, permisi, bye-bye papa. Oke teman-teman, di sini langsung aja aku mau nidurin baby Kim. Oh iya, tadi sebelum aku nata dan bersih-bersih tadi, aku susuin baby Kim ya. Terus dia udah sendawa dan dia udah kenyang. Sekarang tinggal tidur deh. Dan akhirnya dia tidur ya teman-teman. Fiuh, akhirnya tidur juga. Kalau gitu aku mau main HP teman-teman. Aku mau shopping di Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Yang mana ya? Oh, yang ini bagus nih. Apa aku cek apa? Mama! Ma, kami minta sesuatu boleh?
sesuatu apa? Kalian mau apa? Kita pengen malam ini jalan-jalan kemana gitu biar nggak bosan. Iya, masa udah dari tadi nggak jalan-jalan? Kalau Kak Piubi sama Bang Riker gak sibuk ya nggak apa-apa. Nggak enak kalau ngajain mereka tapi pas mereka lagi sibuk. Oh, enggak kok kalau Kak Piubi, dia malah main-main sama aku, Mama. Bang Riker juga, dia pengen main skateboard. Emangnya ngomong gitu? Yaudah, kalau gitu kita jalan-jalan. Yes, jalan-jalan! Mama ke tempat skateboard ya, yuk please. Iya, Mama, abis itu ke tempat makeup. Iya, ya kalau gitu Mama izin papa kamu dulu ya. Kalian siap-siap dulu dia aja, Kak Piubi sama Bang Riker siap-siap. Oke, siap Mama, kalau gitu aku mau bilangin Kak Piubi. Aku juga mau bilangin Bang Riker kalau kita mau ke tempat skateboard. Hei, makeup dulu. Oke, gak apa-apa. Hah, yaudah deh, kalau gitu langsung aja kita bilang papa. Lagian papa gak istirahat. Yaelah, papa kenapa marah-marah gitu? Papa jangan marah-marah, anak-anak juga pengen tahu diajak pergi pah gimana. Ini udah aku ajak sih, papanya mau gak? Iya deh mau. Lagian malah sebel kalau misalnya main game ini gak tamat-tamat. Aduh, kesel banget aku. Lagian papa suruh siapa download game itu? Ya cuma gabut sayang. Oke teman-teman, di sini langsung aja kita mau berangkat ya teman-teman ke mallnya. Tapi sebelum itu kita ke lobby dulu ya. Akhirnya kita semua sudah siap guys. Gak sabar banget jalan-jalan. Ha, benar, kita bakal main malam ini. Yeay. Aku seneng teman-teman. Ya kalau gitu langsung aja yuk. Pertama-tama ke toko keinginan kakak aku. Oke, teman-teman, di sini kita langsung aja ke cute shop, yaitu tempatnya teen atau adult girl. Dan tiba-tiba aku ketemu. Wah, yang itu bagus bentuk kodoknya. Aku mau. Wow. Ini, aduh, aku ke familiar ya. Ini Kimi ya? Ya, Kimi itu kan? Hah? Cuy! Oh my god! Kimi, lama nggak ketemu kamu. Kamu itu kangen. Kimi dari kota itu kan? Kamu masih ingatkan memories kita? Yang biasanya kita hujan-hujanan bareng, mandi bareng, tidur bareng. Yes, of course. Kalau salah satu dari kita lupain sih, tega banget. Enggak, Kimi, aku nggak lupa. Maksud kamu udah besar ya. Kamu baru datang ke Bali ya sama keluarga nggak sih? Kalau biasanya datang ke Bali itu Ini juga baru ketiga kalinya kayaknya aku ke Bali. Aduh, udah lama banget gak ke Bali. Ya elah, sering-sering lah ke Bali. Ada aku yang nunggu kamu. Tapi kadang aku sibuk di rumah, kadang juga review tempat-tempat lain gitu. Soalnya lagi nge-vlog. Lihat, halo teman-teman, ini teman aku Zoe. Halo teman-teman, aku Zoe, best friend Kimi di Bali. Kimi sama siapa itu? Bentar ya, Piobi. Iya mama, mau kemana? Bentar aja. Wah, ini Zoe kan? Halo tante, lama gak ketemu tante cantik. Mama ya? Ya ampun Zoe, masa kamu lupa? Kamu panggil aku mama juga kan? Sudah aku anggap anakku juga kok kamu Zoe. Oh iya, ke sini Zoe bareng siapa ya? Ke sini? Aku sendirian, jalan kaki. Oh gitu Zoe, kalau gitu kamu mau nggak aku ajak jalan-jalan bentar aja? Nanti kamu telepon mama kamu ya. Tapi Kimi, kalau misalkan Zoe nggak boleh, jangan dipaksa ya. Mungkin ada kesibukan lain. Enggak kok tante, nggak ada sibuk. Tuh kan, makanya abis ini bilangin mama ya, aku temenin nih. Oke, siap Kimi. Ya. Gimana HP ku? Ya udah kalau gitu kalian main-main dulu ya. Mama mau cari-cari lain nih bracelet. Oke, Mama, enjoy. Ya udah kalau gitu bye Mama. Aku seneng banget ketemu kamu, gak nyangka gitu. Nama juga takdir. Kimi, ternyata aku dibolehin sama Mama. Wah, syukurlah. Ya kamu mau gak coba lensa? Lensa? Yang itu ya yang kamu pakai? Ayo coba. Oke, aku pinjam dulu ya Mama. Oke, yuk kita pakai lensanya guys. Kamu juga cantik loh, Kimi, kayak orang bule beneran. Coba ini Kak Piubi suruh pakai. Ya, yuk Kak Piubi pakai lensa. Oke. Aku pakai ya. Wah, bener-bener cantik nih orang kayak anim. Auto klepek-klepek nih Bang Riker. Bisa aja nggak ngajen kayak gitu. Kimi, main aja dulu sana. Nanti Mama panggil kalau Mama selesai belanja. Oke Mama, yaudah. Yuk Zoe, kita kesana foto. Nah, di sini tempat fotonya. Aku juga sering foto di sini cuma sendiri gitu, nggak asik. Sekarang kita buat kenangan kita berdua yuk. Cheese. Have fun banget kita. Maksud kamu lucu banget kayak gitu, Kimi. Kakak juga cantik, maksudnya kayak Zoe. Enggak, jangan panggil gue kakak, panggil aja Zoe. Oke deh kalau gitu Zoe, ini dibagi ya dua. Simpen di rumahku satu, kamu juga. Oke, ini gak akan aku rusak deh.
Okay, guys, kayaknya mereka berdua enjoy main-main ya teman-teman. Dan di sini aku sudah selesai belanja. Waktunya kita ke tempat skateboard, yaitu tempatnya Kenward Riker Killians. Mungkin kalau mereka mau ikut ya juga nggak apa-apa. Yuk, langsung aja kita berangkat. Setelah itu nanti kita mau dinner ya. Mama, makasih ya udah mau. Maksudnya kayak bolehin aku ikut nebeng? Iya loh. Ih, nggak apa-apa. Tahu kamu udah aku anggap saudara aku loh. Oh iya teman-teman, di sini kita juga sempet sewa mobil yang gede supaya cukup karena yang kita ajak orangnya banyak. And kita udah nyampe ke tempat skateboard kesukaannya Bang Riker, Kenward dan Killian. Berarti Kak Zoe bisa ya main itu skateboard? Enggak, Kenward jangan panggil aku kakak ya. Bisa sih. Oke, Zoe, oke. Wah, kalian berdua pada bisa, berarti aku gak bisa sendiri dong. Ajarin dong, sepu. Oh ya guys, ini sepunya guys. Sepunya Killian. Ah, gak ada lawan mah kalau sepu yang ini. Ya, aduh, jatuh. Mendalami banget kamu, Kenward. Semangat, Kenward, keke. Oke, karena kalian udah support aku langsung aja nih mau terjun. Siap, 2, 3. Cie, ye, aku udah pro guys, meski polos. Cie, freestyle dulu bos, kia. Oke, giliran siapa nih? Gua dong, gua gantian word, Kenward, sini lo. Yoi. Semangat Riker, semangat Riker. Ayo, jangan nih. Heh, gak usah di video Kimi. Gak usah dikirimin PUB. Malu nanti gue. Udah selesai bos, as. Itu kan bapak lu. Maksudnya papa lu Kimi. Mana? Ayo anak-anak, waktunya makan malam. Yuk, sudah papa temuin nih. Temuin yang bagus. Yaudah ya teman-teman. Makan, aku lapar loh. Itu Kimi, adik kamu udah lapar, yuk kita pulang dulu. Pulang ke restoran. Yeay, asik, ayo Kimi. Ayo. Okay, guys, di sini kita sudah sampai ya sama keluarga PK Family. Asik bareng kamu, Zoe. Sama bareng kamu juga, Kimi. Zoe, Kimi, Kenward, kalian mau pesen apa? Aku drink rainbow bread and cupcake pink, mama ya. Kalau aku boleh nggak tante donat sama susu coklat? And the last one is me, minumannya kopi dan cupcake-nya yang ada logo wortel. Okay, kalau gitu kalian cari tempat duduk aja dulu ya, biar mama yang pesen, okay? Dah, sana cari. Ayo pasukan-pasukan cantik, kita cari. Heh, bisa aja. Memang gitu anaknya. Widih, berubah ya kamu, Kenward. Okay, guys, kita udah nemu tempat yang bagus buat kita, yaitu di luar view-nya kota, teman-teman. Dan akhirnya mbak-mbaknya yang datang guys ke sini. Makasih mbak cantik. Just leave us alone. Jangan gitu. Lagian orang pakai AirPod kak, gimana itu? Udahlah biarin Kenward. Kerjanya kayak gitu mungkin gajinya kecil. Ya bisa jadi sih, tapi belum tentu tahu ya kita. Oke teman-teman, ini langsung aja aku share semuanya. Dan langsung aja kita makan. Enak banget ini, dinner yang paling aku suka, dinner manis. Siapa yang suka dinner manis teman-teman? Seperti kalian makan kue di malam hari. Yes, because that is the best like this. jatuh. Gak liat. Kenward ambil nggak? Itu makanan tahu, jangan dibiarin di bawah. Lagian yang jatuh juga bungkusnya, alasnya. Iya, cuma bercanda. Iya sih kuenya nggak kotor, cuma bawahnya. Untung ada alasnya teman-teman di cupcake. Semoga aja nggak kotor guys, langsung aja kita makan. Dan ternyata rasanya tambah enak abis jatuh dari tanah. Enggak, aku bercanda. Langsung aja nih kita minum teman-teman. Enak banget minumnya. Oke, langsung aja kita closing. Segitu aja teman-teman buat video kali ini. Semoga kalian enjoyin, bye everyone. Tunggu part 3 guys. Part 3. Kenward, bisa aja ya kamu. Bisa, ya bisa-bisa lah, ya bisa. Siapa yang bilang aku gak bisa apa-apa? Sini, dimana orangnya? Adalah, ini beneran mau tutup? Iya, ayo kita closing. Oke guys, segitu aja, semoga kalian enjoy buat video hari ini. Bye everyone. Iyo.